Welcome back on Entertainment News. Bagi sebagian pria, jam tangan menjadi hal yang paling penting untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ya, seperti juga yang dirasakan oleh Oka Antara yang harus menggunakan jam tangan dalam setiap penampilannya. Meski di era serba teknologi seperti sekarang ini, setiap gadget dan smartphone sudah bisa menginformasikan waktu, baik jam ataupun tanggal, tapi fungsi jam tangan tetap tidak pernah hilang. Ya, fungsi jam tangan kini memang bukan lagi sekedar untuk menginformasikan jam berapa sekarang, tapi berkembang sebagai salah satu fashion item yang bisa menambah nilai plus penampilan seseorang. Tidak heran banyak yang merasa lebih percaya diri jika mengenakan jam tangan yang fashionable. Begitu pula aktor tampan Oka Antara yang tak pernah melewatkan jam tangan untuk ia kenakan di setiap kesehariannya. Hampir setiap momen gue pakai sih, karena kan gini, buat kayak aksesoris kan kesannya kayak perempuan banget kan. Tapi kalau laki-laki aksesorisnya apa sih gitu? Paling motongnya di jam gitu kan, yang paling simpel gitu dan kelihatannya nggak lebay gitu. Jadi kalau misalnya baik itu gue lagi pergi yang sifatnya aktivitasnya tinggi, ya gue pakai jamnya yang berbeda, yang karet. Tapi kalau gue lagi acara undangan formal seperti pernikahan, ya pasti gue pakai yang kulit, kayak gitu-gitu loh. Misalnya gue cuman pakai kaos gitu kan, lengan pendek gitu kan, kelihatan kayak telanjang aja tangannya gitu. Tapi kalau kita pakai jas, nggak pakai jam tangan, kadang-kadang kita bisa nutupin lah gitu ya, tinggal panjang dikitin aja gitu kan, lengan panjangnya tinggal ditarik aja gitu. Tapi kalau misalnya pakai kaos, kalau nggak pakai jam tuh kayaknya salah banget, itu kayak naked banget rasanya. Macam-macam, kayak misalnya yang jam gue yang buat adventure itu warnanya hitam karet. Kalau jam tangan gue yang buat pergi-pergi acara formal tuh ada yang besi, rantai besi, ada yang coklat kayak begini juga gitu. Kalau misalnya Oka Antara kan jam tangan. Kalau kamu apa tem? Pacar aksesoris? Boleh ketinggalan, jam tangan enggak boleh ketinggalan. Jadi kamu tetap serius? Iya, jadi kalau pakai jam tangan? Yakin biar tepat waktu gitu. Pacar boleh ketinggalan, jam tangan enggak boleh ketinggalan. Waduh, siap-siap nih pacar ini kalau ditinggal-tinggal demi jam tangan ya. Aduh.